Apa kata kita tengoklah pokok beraya dengan Han Hakim. Let's go. Mulalah kan Han? Ya. Yeah. Nama penuh Han Hakim bin Hirmi kan? Betul. Han tahu tak apa fakta nama tu? Tak. Nama tu dah tertulis dalam hati saya. Alah. Nak bagi coklat nanti hampus lah. Alright, so Han Hakim in the house guys. Assalamualaikum semua. Hello. Kalau kita sedia maklum, kita tahun dia raya PKP. So macam mana hari raya hari ni? Bagi Han, Han tak rasa banyak perubahan sebab kita punya raya tahun lepas pun kita kat dalam PKP juga. So at least kita adapt to it lah. Of course kita rindu keluarga kita yang dekat kampung. Macam Han pun 2 years 3 tahun juga tak balik Sarawak. Tapi kita sebagai rakyat tak boleh selfish lah. Terpaksa akur lah kan. Kalau tak, benda ni will keep on going lah. Hari raya kenal sudah sebulan berpuasa. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Kalau raya tetap raya, apa yang paling Han tunggu-tunggu kalau raya? Moment ke? Usually it's moments lah. Sebenarnya kenangan kita bersama. Kadang-kadang benda sekecil macam tukar langsir. Tapi bila tukar langsir tu mesti ada cerita dia. Especially kalau some people lepas sahur, diorang macam maju kemah-kemah rumah lepas sahur kan. Ngantuk lah. Tapi mak-mak bising pasal okey. Jadi macam tu yang bagi kita ingat lah. Kan? Raya ni selalu orang kata semua nak serba baharu. Kalau macam Han sendiri? Kalau macam Han kan, Han akan beli baju baharu setiap hari raya tapi Han tak akan beli kali yang sama. Han akan tukar apa-apa kali. Pink pun ada, pink belacan, apa-apa lah. Ah, jambu rupanya. Eh. Lagu apa yang lelaki pakai waktu hari raya? Lagu apa yang lelaki pakai waktu hari raya? Ah, pakaian kita kataan tu menjadi lagu raya. No idea. Songkok. Songkok ke apa songkok? Song lagu. Sebaiklah dah raya keempat kan? Raya apa yang tak sambut hari raya? Hah? Raya apa yang tak sambut hari raya? Ni nama pelakon tau. Sorry, bapak. Ryan Reynolds. Ryan. Nama pun Ryan. Dia bukan Raya. Ryan. Alamak, yang bagi game ni salah orang. Mana orang yang nak cari ya? Sampai. Raya ni saya tak tahu kita akan meraihkannya. Mungkin pengalaman Han sendirilah raya yang tak dapat dilupakan. Bagi Han semua raya tu, Han tak ada specify lah kan. Sebab every individual raya tu ada moment dia sendiri. Which is equal to everything juga. So, yeah, every raya is a great one to Han. Malam indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Malam indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya. Selamat berhari raya. Beza tak raya tahun ni dengan raya sebelum ni sebagai artis? Raya sebelum dan selepas bagian tak ada perbezaan sangat pun. Sebab, you know, orang yang kita sayang dengan orang-orang yang macam kawan-kawan kita, they support us dan sebagainya, tak ada beza pun. Because sama je macam Han Hakim yang orang kenal dulu dengan Han Hakim yang orang kenal sekarang, sama. Oh, pernah tak Han terfikir nama Jekpa tu bawa tu? Tak jugalah, but it's a good character name lah. Sure. Han tak boleh cakap sesuatu benda tu yang membawa rezeki kat dalam Han punya hidup kan. But it's a face of life. Nama watak tu Jackfer adalah sesuatu lah akhirnya. SpongeBob tak? Tak ada nas. Terus. Oh, belagak lah muka dia. Mm-hmm. Beauty of face. Beauty of face? Seri muka? Yes! Chicken scratch. Huh? Cakap ayam? Aku surrender lah. Kalah lah. Prosperous cookies. Prosperous cookies. Prosperous cookies. Eh, tak tahu lah kukuk. Serius, tak tahu. Kuih makmur. Kuih makmur? Kuih apa tu? Kuih makmur yang macam putih-putih. Yang macam bulat tu. Oh. Kunang. Dek. Han suka makan semprit? Suka, okey. Kalau Hikin, kalau raya ni tak ada semprit pun tak apa. Kenapa? Perit lagi kalau tak ada awak. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Macam baik PKP. Kita dah pergi dating kot. Alamak! Ada ke macam tips ataupun rahsia Han sendiri terus orang kenal je? Ish, nak cakap pasal tu kan, Han pun sebenarnya tak pernah terfikir. To be honest lah, Han tak ada tips, Han tak tahu nak cakap apa. Han sendiri pun is very overwhelmed. Sangat-sangat terkejut dengan keadaan yang kita tak percaya. Dia more likely macam, wah betul ke ni? Tak ada. I'm okay. Tapi, I just like to do what I do. Apa-apa. I'm passionate untuk dalam dunia lakonan dan sebagainya. Jadi, I would love to do my best. And
try to make everybody proud kan. Do things fully hearted kan. Han bersyukur Han ada kat sini. Ni Allah bagi rezeki ni dan Han akan pulun sebaik mungkin lah. Tapi yang penting ikhlas lah. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kue dan mue beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang, sinar mati, kawan penat memasak malam sepagi. Han cuma nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua Han punya peminat. Terima kasih sebab sentiasa menyokong Han, sentiasa mendoakan Han. Han pun sama juga, Han mendoakan korang semua semoga sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah. And take care, okay? I try my best to make you guys proud, as always. Han, aku pun terima kasih Han. Dari kami Borak Komitan dan selamat Raya. Raya. Kalau macam orang bangun-bangun mestilah happy kan, oh mimpi best. Tapi kalau Koko kan diberi peluang kan, Koko nak ubah Han ni jadi hantu tau. Salah. Tapi okey juga. Itulah, biar je lah Han menghantui hidup saya. Aduh. Ya Allah.